Halo, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Badan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain tiga informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi hari ini dari Karawang, Jawa Barat pemirsa, di mana relokasi pedagang pasar tradisional di Rengas Dengklok berakhir ricuh. Relokasi pasar gagal setelah petugas gabungan dipukul mundur oleh para pedagang. Kericuhan antara petugas gabungan dan para pedagang ini terjadi di pasar tradisional Rengas Dengklok, Karawang, Rabu siang. Para pedagang yang dibantu oleh organisasi masyarakat memukul mundur petugas gabungan. Massa melempari aparat dengan batu dan kayu. Akibatnya sejumlah petugas mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Kericuhan tersebut dipicu aksi para pedagang yang menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru. Orang-orang yang berperan di sana, bermain di sana. Nanti akan ada koneknya ke siapa, ya. Siapa yang bermain, siapa yang memodali, siapa yang membayar, siapa yang menyuruh. Nah, siapa yang apa intelektualnya, udah ada data-data semua. Hari ini selesai kan, Pak? Hari ini kita balik dulu lah. Kan, apa? Mereka biar aja lah, biar mereka kan merasa, oh bisa mundur aparat. Kita nggak akan perang, Pak. Kita nggak perang ya, kita tidak akan perang dengan mereka, kita hanya menagih komitmen mereka, hanya memang banyak orang-orang luar yang bermain di sini. Sebelumnya, pemerintah daerah Karawang berencana melakukan relokasi para pedagang ke Pasar Proklamasi yang lokasinya tak jauh dari Pasar Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.